Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Arema FC akan menghadapi Persik Kediri dalam laga pekan ketiga Liga 1 musim ini. Duel Singo Edan kontra Macan Putih bakal berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Sabtu, 15 Juli 2023 sore. Pelatih Arema FC, Joko Susilo menegaskan timnya datang ke Kediri untuk meraih kemenangan. Sebab, Singo Edan belum pernah menang di dua laga awal Liga 1. Tetapi ada satu hal yang harus diwaspadai, yakni motivasi Persik. Sebab, kedua tim sama-sama mengincar kemenangan perdananya. Dia meminta para pemain fokus meraih kemenangan meski bermain di depan publik Kediri. Menurut pelatih yang akrab disapa Getuk itu, dalam kondisi saat ini tim yang paling siaplah yang akan meraih kemenangan. Untuk itu dia memastikan mental dan taktik tim Arema FC sebaik mungkin untuk mencuri 3 poin di markas Persik. Sementara itu, pemain Arema FC Hamdi Sula mengaku semua pemain telah siap secara mental dan taktik. Tekad para pemain yakni meraih kemenangan untuk Arema FC. Kita bermain sudah siap untuk pertandingan. Baik secara mental kami siap. Semoga kita menang. Saya baru bergabung Arema musim ini, semua pemain Persik wajib diwaspadai, tutur Hamdi. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.